satu malam yang biru tanpa dirimu, berjuta-juta rindu ku padamu, sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang bulan. Lamaran pekerjaan. Kesempatan bagus nih. Suatu malam yang biru tanpa dirimu, berjuta-juta rindu ku padamu, sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang bulan. Berikutnya saudari Sherman, silakan masuk ke ruangan. Baiklah, selamat siang saudari Sherman. Ya, selamat siang. Bisa Anda perkenalkan diri Anda? Baiklah, nama saya Sherman Diva. Saya lulusan dari Universitas Sriwijaya pada angkatan tahun 2008. Saya tamat pada tahun 2012. Oke. Bisa Anda jelaskan maksud dan tujuan Anda mengajukan lamaran ke perusahaan kami? Saya bermaksud mengajukan diri sebagai salah satu staf sekretaris di perusahaan ini. Sebagai lamaran yang Anda ajukan sebagai sekretaris, dilihat dari latar belakang pendidikan Anda yang sarjana komputer, kemampuan apa yang Anda tawarkan di perusahaan kami? Saya memahami sedikit banyak mengenai komputer, itu salah satunya mengenai informasi-informasi, sistem informasi pada komputer sendiri. Lalu saya memahami mengenai office, dan saya juga mengenai, saya sebenarnya mengambil konsentrasi pada jaringan yang notabene tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesekretarisan di perusahaan ini, tapi saya akan mencoba mengaplikasikan moto saya sendiri, yaitu learning by doing, belajar dari pengalaman, belajar mengalir selama saya bekerja di sini. Seandainya Anda diterima di perusahaan ini, gaji yang ingin Anda harapkan berapa? Berdasarkan kemampuan yang saya miliki, saya berharap perusahaan ini bisa menggaji saya sebesar 3-4 juta rupiah. Apa yang memotivasi Anda untuk masuk perusahaan ini? Saya ingin mencari uang ya. Tidak munafik, saya ingin memenuhi kehidupan saya sendiri. Karena saya adalah salah satu tulang punggung keluarga. Jadi saya intinya untuk mencari uang. Oke. Kami rasa ini cukup. Mungkin kami pelajari dulu CV Anda, riwayat hidup Anda, dan sertifikat yang Anda lampirkan di sini. Terima kasih. Jurusan Sistem Komputer angkatan 2008 dan lulus tahun 2012 dengan IPK 3,6. Iya, IPK. Bisa Anda jelaskan maksud dan tujuan Anda melamar di perusahaan kami, dan posisi apa yang ingin Anda isi?
Baiklah, sesuai dengan yang saya baca dan mendapatkan infonya dari website resmi perusahaan Anda, saya mendapatkan info bahwa perusahaan ini membutuhkan yang namanya IT supervisor dan membutuhkan pengalaman. Lalu maka dari itu saya ajukan surat lamaran saya karena saya memiliki pengalaman 5 tahun di perusahaan Softnet Indo ataupun Software Network Indonesia selagi saya kuliah, sehingga saya merasa kompeten untuk bergabung di perusahaan Anda. Seandainya Anda diterima di perusahaan ini, gaji yang Anda harapkan, itu berapa? Baiklah, kalau dilihat dari upah ataupun gaji, ini merupakan sebuah penghargaan bagi saya. Jadi karena ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar sebagai IT supervisor, saya mengharapkan perusahaan Bapak ataupun Ibu memberikan saya gaji senilai 7 juta sampai 10 juta. Tinggi juga ya, fasilitas lain atau tunjangan yang Anda inginkan? Karena dilihat dari pengalaman-pengalaman yang Anda berikan kepada kami, itu termasuk yang high quality. Bisa Anda, fasilitas apa yang Anda inginkan dari perusahaan kami? Untuk di awal, saya tidak terlalu menuntut banyak. Yang penting, yang pertama yaitu fasilitas ruangan dan fasilitas-fasilitas untuk network yang akan saya gunakan ataupun perangkat IT yang sudah ada, itu sudah cukup bagi saya. Kami akan pelajari lagi CV yang Anda berikan di sini. Terima kasih penjelasan Anda, kami kasih cukup. Terima kasih. Suatu malam yang biru tanpa dirimu berjuta-juta.